Kalau aku rasa kepala otak aku boleh dibahagikan kepada percentage-percentage lah. Aku rasa aku tak tahulah berapa persen-persen, tapi carry weight paling tinggi sekali aku rasa sekarang ni ialah marketing lah. Marketing punya side. Hi guys, hari ni ialah hari pertama kita punya shooting untuk tahun 2023. Ya Allah, aku tak sabar nak share kita punya outcome of our photoshoot. Nombor 2 paling tinggi, operation. Operation macam aku cakap tadi, operation ni nak manage stock satu hal, nak manage orang, nak manage orang tu dari segi customer, dari segi staff aku. Bila barang dah banyak, pening kepala pula nak cari staff yang ramai untuk manage stock tu, untuk buat fulfillment. Warehouse kita sekarang ni, kita pakai sistem centralized warehouse. Maksudnya segala master stockist, mak nenek semua yang berniaga online, dia orang akan submit order kepada sistem aku, dan warehouse aku yang akan pack semua order master stockist, agent, dropship satu Malaysia. So sehari kita kena keluarkan dalam 3,000-4,000 parcel. So nak kena ada orang yang sangat ramai. So itu pecahan nombor 2 lah. Aku rasa operation. Nombor 1, marketing. Itu dua benda yang aku rasa paling crucial. Selebihnya aku kata boleh dibagi sama rata kepada sales, kepada customer satisfaction, kepada R&D dan sebagainya. Pada aku sentiasa percaya kepada, walaupun banyak benda dalam kepala aku ni kan, tapi aku sentiasa rasa benda ni aku tak boleh buat seorang-seorang. Aku memang tak boleh buat seorang-seorang. Hari ini hari pertama tim Bulan Bintang datang Reki Aziata Arena. Dia nak tengok tempat, nak tengok berapa kawasan yang kita nak buat stage macam mana. Sebenarnya up until now aku dah tak buat semua benda seorang-seorang dah, macam cerita dulu. Last kali aku rasa aku buat seorang-seorang waktu yang COVID tu. Waktu COVID yang aku kena ambil stok semua letak rumah kakak. Itu zaman tu. Dan lepas tu sebenarnya tahun lepas yang aku rasa daripada 10 orang kenal jenama Bulan Bintang, tahun lepas jadi 100 orang. So start daripada tahun lepas ialah masa di mana aku dah expand aku punya team. Aku dah ada Sipolan jaga operation, yang ini jaga sale, yang ini jaga customer service, supaya aku boleh manage benda ni efficiently lah. Dan orang-orang tu sekarang ni, leader-leader ni, boss-boss ni, semua kawan-kawan aku daripada zaman sekolah dulu lah. Itu yang paling seronok.